Tes, tes, tes. 1, 2, 3. Oke. Okay. Ya, halo guys. Halo, halo, halo. Balik lagi sama gua Fikri di game Let's Get Rich. Ternyata guys ya. Oke okay guys, langsung aja. Sekarang LGR udah update event terbaru. Kali ini kita gantian ya. Setelah kemarin ada pendan baru, sekarang gantian. Ada card baru kali ini. Nah, kartnya kayak apa? Langsung kita lihat aja di notice. Okay, jadi untuk kart terbaru itu namanya Swimsuit Catherine. Swimsuit Catherine. Okay, bukan Katrina ya, dia Catherine. Skillnya itu yang pertama, ketika lawan menghampiriku, 77% pindahkan lawan ke landmark termahal dan kurung. Oh, berarti skill pertamanya itu kayak skillnya si Bubble yang bisa lempar lawan juga. Skill lempar yang bisa ngurung lawan. Jadi tipenya sama dia. Nah, skill keduanya itu ketika tiba di blok sudut, 50% langsung pindah ke blok sudut lainnya. Saat lawan tiba di areaku, biaya sewa naik sampai 200%. Oh, berarti skill keduanya ini gabungan antara skillnya si Cupid atau si Ra yang ke area pojok sama skill Goblin. Cuma Goblinnya dia sampai 200%. Gede banget guys, kayak Nirvana. Nah, buffnya itu ketika tiba di area lawan, 33% biaya sewa bebas. Dan biaya sewa semua areaku meningkat kali 2. Saat ditahan Bubble, 80% langsung nonaktifkan Robek Angel. Jadi skill dari buffnya itu ada skill bebas biaya 33%, terus sama 80% sobek angel guys. Cuma gua nggak tahu sobek angelnya ini bakalan aktif cuma ketika bubble-nya aktif apa aktifnya dia secara umum. Soalnya keterangannya saat ditahan bubble, bukan ketika lawan tiba di landmark kita. Cara dapetinnya langsung kita lihat aja si Swimsuit Catherine. Dia harus kumpulin material apa sih? Agelang ya. Agelangnya 2, terus ini akipasnya 2 sama A+-nya juga 2, masing-masing 2. Cara lain kumpulin A-nya 8. Ini gua yakin ngedraw 50 kali. Ya berarti kita 4000 diamond udah pasti dapat card baru. Nah, saran gua buat kalian yang nggak terlalu banyak diamondnya, mendingan kartnya nggak usah dikejar. Karena kartnya skillnya biasa aja, nggak terlalu GG juga. Dia cuma menang ada biaya sewa sampai 200%. Selain itu menurut gua skillnya biasa aja. Apalagi kalau kalian punya tipe kart kayak Nirvana atau Sira, mendingan di skip aja. Event ini bisa didapat lewat jackpot, ngedraw pakai diamond. Ini kita dapat kipas. Ya udah, langsung gua coba. Bismillahirrahmanirrahim. Pakai kunci dulu. Ayo. 10.000 gold. Nah, dapat yang gelang 1. Lumayan. Lanjut lagi. Oke, gold lagi. PCP 1. Diamond cube. Jaminan card A. PCP 1 lagi. Gold lagi. Ayo dong, kasih yang A+. A+-nya nggak dapet. Nah, dapet yang gelang lagi 1. Gelangnya udah lengkap. Tinggal nyari yang A+. Sama si kipas ya. Oke, siap, 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 siap. Gelang nggak guna, dapet lagi. Oke. Dari buka-buka kunci kita dapet si kipasnya itu 1, gelangnya 3. Lanjut ngedraw deh, pakai diamond. Ayo. Jangan sampai habis 4000 diamond GM. Soalnya kartnya jujur aja nggak terlalu GG GM ini. Harusnya 2000 diamond udah dapet. Harusnya ya. Cuma kita nggak tahu, namanya GM ya suka-suka hati dia guys. dapat gelang lagi, siap. Oh, nongol tadi di kiri. 10.000 gold. 10.000 gold lagi.
10.000 gold lagi. Nanti 500 diamond gak dapat A+, kita reload dulu seperti biasa. PCP 1, draw pendant A+ S, PCP lagi. Oke. Nah, kipasnya berarti udah lengkap. Kita dapat 1. Tinggal kumpulin yang A+. Siap. A plusnya butuh 2, bukan 1 dia. Oke. Okay. Gold lagi. Itulah yang A plus lah. Ya udah minimal muncullah si A plusnya itu loh. Aduh di tengah lagi. Lagi. Ayo A plus. Gold lagi. Premium gacha enggak guna premium gacha tuh. Kasih ini aja loh. Yang A+. Ayo dong. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kanan. Kiri. Ah, aduh di tengah lagi GM. 2 kali ya nongol, enggak dapat-dapat kita. Jangan yang itulah. Yang A+, apa sih? Baju. Aduh, di tengah lagi 3 kali loh. 10.000 tuh nggak guna loh, GM. Nah, kita udah abis 500 diamond, guys. Nggak dapet ya. Kayaknya gue harus ganti card dulu. Kita ganti pakai card C. Nggak ada. Kita pakai Dennis aja deh. Siapa tahu jadi lebih hoki pakai Dennis. Ayo kiri. Nah, aduh di tengah dong dapatnya tengah lagi. Astaga. Ayo dong. 4 kali loh, serius loh. Apa 5 kali ya? Munculnya di tengah mulu. Apa gua harus milih tengah mulu ya? Ayo, gua milih tengah mulu deh coba. Sampai keluar yang A+-nya. 10 di kanan sekarang. Siap. Mantap pokoknya. Giliran pilih tengah munculnya di kanan. Oke, udah ketebak banget mainan game ini kayak gini nih. PCP lagi. Di kanan lagi, mantap. Di kiri sekarang yang belum nongol, guys. Astaga. Udah 2000 diamond, guys. Kita ngedraw udah 2000 diamond loh. Masih belum ada tanda-tanda bakal dapet yang A+. Udah punya berapa kita? Dari sini bisa diambil berapa diamond? 170 doang, kecil. Materialnya nyasar ke sini ya dia. Ini sunbat apa nih? Coba kita ambil dulu. Nah, materialnya ternyata masih nyangkut di sini. Si shadownya. Buka yang shadow sama yang pen apa kayak yang ada. Nah, ada kan bisa ditukar tuh biasanya. Siapa tahu dapat kita yang card langsung. Isinya pen semua lagi di sini. Nah, apa nih? Gelang ya. Oke. Okay. Kita lihat dapat apa aja kita. Oke, okay, guys, dari 2000 diamond gua dapat 1500. Masih ada 1. Ini sebenarnya ada 4 sih. Mana sih ininya? Oh, ada 5. Ada 5 ternyata. Udah dapat 5 kita ternyata. Berarti udah ngabisin modal 2500 ya, kurang lebih. Dapat si bangkunya 5, si gelangnya itu 11 dan si fan-nya dapat 6.
Ini ditukar nggak ada card baru sih, cuma nggak apa-apa, kita coba tukar aja. Dapat yang Kagura udah punya. Yang ini coba. Ini udah punya. Yang ini dong. Ada nggak sih? Nah si Arme ayo. Arme belum punya GM. Oke, nggak dapat. Oke guys, gue kayaknya harus ngedraw 1500-an diamond lagi. Soalnya sampai sekarang kita belum dikasih yang A+-nya. It's been a rollercoaster, but you stayed. And now I'm taking over for the day. Cause I can be what you wanna be. And I can feel, but you lie for me. Take me to a place I'm calling for. Open up the doors I'm knocking on. Oh, I'm losing control. Cepet selesai, kenapa coba? Ini pegel nih tangan, ngedraw mulu. Serius? Emang gak pegel ya? Pegel tangan, ngedraw mulu. Nah! Oke guys, akhirnya tadi nama gue muncul lagi di atas. Dan kita udah dapet 8 material yang A, yang bisa ditukar sama card baru. Gue ambil dulu di sini, sisanya ada 3. Kita berarti totalnya ngabisin 4000 diamond sama kunci itu. Diamondnya dapat berapa? Balik modal, oke, segitu. Oke, gua tuker aja yang 8-nya, yang ininya. Kita udah dapat. Ini dapat apa coba? Dapat Kaguya, buset, kagak ada hadiah lain apa? Nah, gold jenny lumayan. Ini dapat Layla. Arme dong, Arme. Aduh. Oke guys, kayaknya gitu aja video kali ini dari gua. Di event kali ini gua nggak hoki karena harus ngabisin modal maksimal 4000 diamond. Tapi nggak apa-apa, udah terlanjut dipakai diamondnya. Dan kayaknya gitu aja dari gua. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Dan tungguin video gua yang selanjutnya guys. Oke, see you.